Wakil Bupati Siak didampingi PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak menerima kunjungan pengurus Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara atau IKUSU Wilayah Riau. Rombongan tersebut tiba sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dan disambut hangat dengan jamuan santap siang di kediaman Bupati Siak Komplek Abdi Praja. Kunjungan silaturahmi di Kabupaten Siak ini merupakan rangkaian kegiatan pelantikan pengurus wilayah keluarga Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara yang digelar di Kota Pekanbaru. Terkait kunjungan ini pula, Wakil Bupati Siak berharap akan semakin menarik jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Siak, sehingga informasi tentang Siak dapat disebarkan ke masyarakat luas. Alhamdulillah hari ini kita mendapat kunjungan dari Ikatan Keluarga Alumni USU Sumatera Utara. Jadi yang tadi hadir adalah rombongan dari Universitas Sumatera Utara, ada rekan-rekan dari fakultas sehubungan dengan rangkaian kegiatan mereka karena besok itu ada pelantikan pengurus wilayah Ikatan Keluarga Alumni USU untuk Provinsi Riau, pelantikan untuk level provinsinya dan juga IKIKA Ikatan Keluarga Alumni fakultas-fakultasnya. Jadi dalam rangkaian tersebut mereka menjelang acara inti atau hari H-nya besok itu mereka hari ini berkunjung ke Siak. Ya, kita berharap dengan adanya kunjungan-kunjungan seperti ini menjadi trigger ya untuk memperbanyak kunjungan wisatawan ke Siak. Ya, kita welcome dan kita share informasi dari bahan mereka berkesan dan nanti akan apa namanya itu menyebarkan informasi tentang bagaimana penyambutan orang Siak, sopan santun orang Siak, kebersihan kota Siak dan destinasi-destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Siak bisa mereka sebarkan nanti kepada masyarakat di Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, rombongan yang diketuai oleh Profesor Hasyim Purba ini juga berkesempatan melihat Istana Siak dengan beragam koleksi benda-benda bersejarah. Tim Liputan mengabarkan.